Makan bakso pakai kuah sudah biasa. Kalau pakai rendang, ini baru spesial. Kalau perlu ditambah nasi putih, wah pas banget nih di sore hari seperti saat ini. Kalau sakit coba diperiksa, siapa tahu penyebabnya karena jomblo. Selamat pagi pemirsa, Reza mau ngajak kulineran makan bakso. Di sini ada bakso rendang, yaitu bakso yang diisi dengan daging rendang utuh. Lengkap dengan topping kentang dan siraman kuah rendang yang kental. Daging baksonya lembut dan gurih, tambahan kuah rendangnya ini juga juara banget. Rempahnya kuat dan nggak pedas. Daging rendangnya tuh banyak banget nih, mumpung kuahnya masih banyak, kurang seru. Kalau makan rendang, nggak pakai nasi. Kita pakai nasi ya. Wah, ini dia surganya dunia. Nikmat. Nah, ini selain dagingnya banyak nih, baksonya juga dagingnya lembut banget. Apalagi kuahnya ini benar-benar juara. Beneran kayak kuah rendang yang teksturnya benar-benar kental, terus aroma dari rempahnya benar-benar berasa. Saking enaknya saya minta tambahan nih, tambahan kuah rendangnya biar makannya pakai nasi jadi lebih nikmat. Di sini ada bakso buaya. Bukan abangnya yang buaya ya. Oh no. Tapi baksonya yang berbentuk buaya. Ukurannya pun super jumbo. Jadi adonannya harus dibanting nih yang keras supaya padat dan juga menempel ke cetakannya. Jadi nggak ada bagian yang bolong lagi dari adonannya. Ini harus diratain juga supaya nanti jadinya bagus ya pas direbus ya mas ya. Setelah adonan bakso menutupi seluruh sisi cetakan, gali tengahnya dan masukkan potongan keju mozzarella yang banyak. Jadi, untuk mematangkan adonan yang nggak kerendam air, ini bisa direndam dengan kuah seperti ini. Karena baksonya super jumbo, proses perebusan ini juga memakan waktu kurang lebih 2 jam sampai baksonya matang sempurna. Nah, bakso yang sudah matang, lalu tambahkan cabai merah dan hijau yang banyak di sekeliling baksonya. Nah, pemirsa nih udah ada nih bakso buayanya, udah jadi, lihat nih cantik banget ya kan, dan juga berat nih, beratnya kurang lebih 5 kg. Saya sih udah gak sabar, buayanya juga udah bisikin saya nih, manggil-manggil minta dimakan, langsung kita potong aja nih, yuk. Bakso buaya seberat 5 kg ini harganya cukup lumayan, Rp750.000, tapi bisa dinikmati untuk belasan orang kok. Bakso yang kedua ada di bilangan Pondok Cabe Tangerang.